Let's go. Okay. Kita mencari ini jamur-jamur yang tumbuh di tangkos. Ini tangkos ini limbah kelapa sawit ya, yang udah dibuang dari pabriknya. Nah, ini lagi musim hujan, jadi kita cari jamur yang ada tumbuh di sini. Soalnya tadi kita lihat sudah ada yang nyari. Iya. Kemungkinan ini kita dapat sisa-sisa ini. Entah pun nggak ada. Aku sebelah sana ya. Iya. Jamur ini gas aja. Ini kayak jamur tiram. Enak ini aku, suka ini aku. Kenyal-kenyal dia. Mm-mm. Tapi jamur kuntul pun the best tuh. Gak ada lawan. Cuman itu target utama orang-orang yang nyari jamur di tangkos sawit ini. Tengok ada bekas-bekas bongkaran juga ini. Ketinggalan awak, ya nggak dapat. Biasanya kok kayak gini pagi baru ya kan, banyak kan? Pagi pun udah ada yang nyari tuh Ben. Pastilah. Nah ini coy, seperti jamur tiram, cuman dia tumbuhnya di tangkos atau limbah kelapa sawit. Nah ini kecil, baru tumbuh, kecil kali. Kecil. Ambil aja mbak. Nggak ada isinya bentel lah. Nah. Nggak usah dikupas, kita bersihkan hitam-hitamnya aja. Tuh banyak juga yang baru tumbuh-tumbuh tuh. Nah ini. Ini jamur apa ini? Jamur spesies dari binatang. Enak tuh. Enak nih coy, ada aroma-aroma semerbaknya gitu dia. Kalau mau ambil-ambil lah, goreng. Nggak nampak tadi aku udah dari sini. Wah, ini dia coy yang jamur utama yang kita cari. Ini dia udah lumayan mau mekar ini. Nah, ini dia. Mantap. Akhirnya nemu juga. Oke, kita cari lagi. Semoga bisa dapat banyak. Biasanya dia kalau udah ada tukul, di samping-sampingnya ada kawannya. Nah, tapi cuma satu. Itu ada tuh. Besar. Mana? Itu. Ndi, oh iya. Warnanya dia, oh ini apa? Oh sawit, rupanya batang sawit. Oh itu ini. Mana? Ini, oh, ini ya. Nah. Ini yang masih baby juga. Itu udah bisa tuh. Dapat Jai. Oke, Bijay pun dapat juga. Mantap, kita berpencar ya, biar kita bisa dapat lebih banyak. Ini udah bekas dibongkarin orang coy. Dan yang kayak gini nih yang buat jamurnya nggak tumbuh lagi, karena mereka bongkarnya itu pakai ganco. Ganco itu biasanya alat untuk ngangkat kelapa sawitnya buat dipindahin ke mobil truk atau buat ditimbang. Jadi itu mereka ngangkatnya kayak gini, dibongkar-bongkar dan dibiarkan aja berserakan. Jadi dia bakal kering. Kalau udah kering tangkosnya nggak bakal tumbuh lagi jamurnya coy. Jadi bagusnya itu nyarinya ya kayak gini, pakai tangan, cuma diangkat-angkat doang. Jadi dia tangkosnya nggak kering. Jadi jamurnya bisa tumbuh lagi kalau hujan. Ini ada mbak. Ayo ini. Kecil kali. Ini bekasnya diambil. Iya, ini ada bekas diambil orang. Wih, ya, mirip sama berondolan. Warnanya hitam. Habis satu-satu, Ben. Iya. Makanya kita dapat sisa-sisa ini. Sisa-sisa orang. Parah kali nyarinya, dibongkar-bongkar habis. Berseraan sampai tangkosnya. Ini kau lewati mbak. Ini besar juga kok. Wah, berarti kurang akuan ya. Tengok ini ada dua lagi ya. Makanya dia harus jeli matanya. Kurang akuan ya. Lumayan besar tuh, sayang kalau lewat. Aku nyari mataku kesini-sini, rupanya di bawah kakiku. Hah? Nongol dia. Memang harus jeli matanya coy, nyari ini. Karena dia ketimbun-timbun tangkos. Nah kan ada lagi. Mana ini? Coba di sini masih ada nih. Kosong. Udah habis. Kita cari tempat lain. Sana aja dulu nggak? Dari sana. Oh ya. Ada. Wah besar juga. Nah ini dia. Mantap coy. Lumayan lah dapat satu-satu, nyicil-nyicil. Penuh juga seplastik. Kita belum melihat hasil dari carian Pijay ini.
kemana pun dia hilang. Wih buaya. Lah ini mbak. Mana? Ini. Oh. Terselip di belakang rumput. Putus. Gak apa. Kalau yang masih putih gini dia masih bisa kita manfaatkan ini. Kecuali kalau bawahnya udah merah baru nggak bisa kita masak. Batangnya toh. Mana lah ya hasil mulai. Banyak coy. Wah lumayan juga. Ini kau masih kau campur sama jamur putih nih? Iya jamur putih lebih enak sebenarnya sih. Wah aku lebih suka jamur kuntul. Kuntul. Iya. Kecil-kecil. Ini. Ah. Wah iya banyak. Ini lagi. Banyak coy. Nah. Ambil aja lah mbah. Ambil aja lah. Nggak mungkin kebagian lagi kita ini. Pasti udah diambil orang besok. Nah, ini mbah. Gas terus. Ini besar-besar nih. Nah. Tercampur sama ini dia tangkos. Tumbuh di pasir dia tuh kan. Iya. Ini baru yang mantep ben. Nah itu ada. Wih. Udah mekar. Nah tuh apa lah. Ih banyak kali lah ketinggalan. Ambil ini batangnya aja. Iya. Banyak. Wah, udah mekar tapi. Nah yang kayak gini yang udah merah gini gak bisa dimakan daunnya. Tapi batangnya bisa kita ambil. Kita ambilnya batangnya ya. Nah. Jamurnya ini enak nih Ben. Ih, merah-merah apa nih? Tengu. Iya. Apa itu binatang itu? Tengu Ben. Wah, ini besar. Enak nih coy, kenyal. Mana? Wow. Ini lagi ya. Woi, banyak ini mbah, tengu mbah. Tengu. Apa ini merah-merah ini? Apa harusnya tuh? Apa tuh? Ini binatang. Binatang apa kok ya? Penuh mbak plastik kita mbak. Wih banyak kali. Panen. Besar mbak. Ini. Di bawah ini ada juga. Ini. Panen terus. Masuk kotak hijau plastik. Oke. Si seger-seger. Cantik kok, Lek. Ambil aja semua daun-daunnya. Si bagus ah. Apa kau melihat jamur kuntul, Jay? Enggak. Kadang-kadang deh warnanya sama. Iya, makanya mata harus jeli. Nampak enggak? Enggak nampak mana? Besar nih. Itu, Lek. Ini. Ya? Nih. Udah gue bilang warnanya itu sama deh sama. Inilah dia penyamarannya. Mantap loh. Si bulat. Nah ini coy. Ini. Masih bulat. Nampak aja boleh ya. Lebih dari satu nih? Enggak satu. Udah mau mekar tuh. Pagi mekar ini. Sore udah mekar biasanya. Jadi cepet aja deh mekarnya. Cepet hilang juga. Iyalah. Diambil orang. Ini coy. Banyak coy. Gak nampak loh. Ini. Iya, Lek, nampak. Wih, Lek. Gila, Lek, banyak kali, Lek. Banyak. Gile. Bongkar dulu ya. Kita unboxing dulu ya. Iya. Ini ada 2. Ini lagi, Lek. Oh iya, 3. Ini lagi, Lek. Ini paling besar. Ada anaknya lagi di bawah tuh. Iya, panen kita, Lek. Jadi aku ambil dulu satunya ya. Satu. Oke. 2. Wah. Mantap enggak? Enak kali batangnya itu. Kernyes. Gila kali. Besar. Panjang, Lek. Panjang, keras ya. Iya. Kita udah mau jalan keluarin ya. Ini kita satu baris lagi nih, lurus ke sana, kita udah keluar. Kita akhiri perburuan kita. Dan ini ada Jay. Mana? Besar. Oke. 1. Ini lagi, Lek. 2. Bukan main lah. Wih, asik. Mana bah? Sampai nggak muat plastiknya ya? Panen besar kita ini, walaupun sisa-sisa, dapat 2 plastik juga. Banyak Lek. Kok udah kuning? Itu buang aja daunnya bah, ambil batangnya. Oke, sudah kita akhiri ya perburuan kita, dapat 2 plastik.
Kita cek dulu, kita lihat nih jamur kuntulnya atau jamur sawitnya. Ini kayak jamur tiram. Apa nama jamur ini, Jay? Ya, jamur kipas kok dibilang orang. Jamur kipas. Ah, kau yang betul kau. Ya, ada yang bilang jamur krokot. Oh iya, jamur krokot. Banyak lah. Lebih terkenal dengan jamur krokot ini kalau di sini. Kok kamu bilang jamur kipas? Ini tengok nih, paling besar. Bengkok pula Ben ya. Ini Ben. Wih. Mantap. Wih, banyak juga nih. Banyak kali, Lek. Saatnya kita olah, kita mau ke pinggir sungai dulu biar sekalian kita cuci di air mengalir aja air sungai. Wah, jalan kita terputus nih. Lihat mana, Jay? Bisa sih, mau dilewati dikit. Lewati aja, terobos aja. Mau sholat, Jay? Mau sholat. Mulai gerimis, kita pasang flysheet lagi. Sudah mulai musim hujan ini, hujan-hujan aja. Keren kali pondasi kita, coy. Gila kan, mah. Wih, kuat kali. Kan, mantap kan? Langsung berdiri terus tenda kita. Jadi aku sangat beruntung dengan tendaku ya. Banyak kali, coy. Satu nampan full. Itu jamur krokotnya juga lagi dicuci. Yang ini belum cuci, tinggal dicuci baru kita olah, kita masak. Kali ini kita benar-benar panen jamur. Kita mukbang jamur. Kita campur sambal yang udah di blender dari rumah. Kita masukkan jamur krokot terlebih dahulu. Yang ini jamurnya alot nih, lebih alot daripada jamur kuntul. Yang terakhir, Jay, jamur utamanya yang paling nikmatnya ini. Langsung aja lah ya. Iyalah, apalagi gua tunggu. Mau. Wih. Oke, biar cepat lembut kita tutup. Udah matang ini kayaknya. Udah bisa ini kita santup. Ya, langsung aja. Kita pindahin ke nampan. Nanti kita campur sama nasi biar lebih kenyang lagi. Wow. Penuh. Satu nampan full. Oke. Saatnya kita makan, coy. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Amin. Amin. Kasih tuh gini ya, weh. Oh, weh, seenaknya aja. Enggak ada yang mengatur di sini. Nah. Wow. Ini all karena right. Jamur ada banyak jadi kita nasinya enggak usah banyak-banyak kali. Iyalah. Ya. Apa, Mbak? Ini kita serok. Wow. Waduh, panas. Masih panas. Berapa? Aduh, kuat banget biji mata aku, Bah. Oke, Ben, sob. Nas pula gas. Nice. Bismillah. Panas. Mantap, Le. Sebenarnya kita kekurangan garam tadi nih. Jadi rasanya kurang asin, tapi udah enak dia. Dia ada rasa jamurnya dia di kuahnya. Wangi jamurnya ini khas dia. Kayak wangi tangkosnya. Panas. Wow. Enak kali jamurnya. Pakai kuah memang the best nih. Ini jamur apa namanya? Krokot. Kenyal dia. Dan lebih serat Ben. Mata buan. Seruput elek. Aku mau nyeruput ragu tuh aku. Panas. Panas sih. Pas aku gak pernah makan ini kan, Bah. Baru ini aku makan ini kan. Panas sekali. Mata aku lagi, Ben. Bah. Mata aku lagi 2 kali, Bah. Itu targetku emang 2 kali. Enggak sengaja kok, Ben. Makasih, Jay. Iya, Dek. Makasih, Tua. Iya, Opung. Nata buan lah ya. Gak ada obat emang ini. Panas, Bah. Muncrat pula itu. Mana ada, weh? Ada tadi, ikut tengok satu butir tadi. Satu butir tuh bagus itu, untuk kesehatan. Enak, kawan-kawan. Nikmatnya, tiada darah. Jamur ini biasanya kalau orang sini masak pakai mie kan? Iya, pakai mie. Pakai mie enak kali. Enggak ada obat itu. Enak kali seruput. Emang enak kali ya? Pijanya seruput muka yang nampak. Masih ku habis. Saatnya kita mengganyangi jamurnya. Luar biasa. Mama. Oke, Ben. Adik. Gak tahan lagi aku ditendang tawa. Malah al. Gila. Dar ke naga. Bagus tuh, anti covid tuh. Aduh. Masih. Macam naga Ben pucar. Tuh habis kan itu. Enggak mau kami. Kayak bakso ya. Oi. Apa-apa, anti covid bilang, iya. Anti omikron. Biar ketularan ya, Ben. Ketularan bini ya, Pak. Makanya kok tadi ambil dulu. Enggak lah, aku kok Simba kok ketawa, udah tiba nembak dia tas kadang-kadang. Enak banget. Enak, Jay. Tambah asin. Rasa asin-asin. Heeh. Kenyal-kenyal. Tapi lembut dia. Heeh. Kayak jelly. Pernah makan jelly kok. Mana? Oke, jelly drink. Oke, kawan-kawan. Selagi menghabiskan ini, kita kasih nilai dulu berapa untuk nilai jamur sawit kita, sabar. Berapa? 9,5. Bah. Aku. 8,5. 9,7 ini aku kasih. Kurang asin aja sama kurang lada tadi.
Padahal tadi aku udah ingat aku bawa lada, cuman ketinggalan ladanya. Jadi enggak apa-apa. Kita akhiri video kali ini perburuan kita jamur. Perburuan jamur kita hari ini. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, pasti subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Makan terus. Tetap kurus. Nah, tabuan laiku.